guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan wisata nih. Coba tebak aku lagi ada di mana? Yang pasti aku bukan lagi ada di China ya, tapi kali ini aku lagi ada di Kenjeran Park, Surabaya. Untuk harga tiket masuk Kenjeran Park ini murah banget ya guys, hanya Rp5.000 per orang. Nah, di Kenjeran Park ini memiliki tempat yang sangat luas dan tak heran jika ada banyak pengunjung yang datang ke kawasan ini. Selain itu, Kenjeran Park juga tersedia parkiran yang sangat luas serta tempat ibadah bagi masyarakat yang beragama Konghucu atau Buddha, yaitu Kelenteng Sanggar Agung yang letaknya masih di sekitaran Kenjeran Park. Tepat di belakang kelenteng juga terdapat patung Dewi Kuam Yin dan sepasang patung naga yang sangat menarik loh. Oh iya guys, bagi para wisatawan yang tidak beribadah juga bisa mengunjunginya lewat pintu samping kelenteng ya. Pokoknya kece dan instagramable banget nih kalau kalian foto dengan latar belakang laut dan di tepinya terdapat sepasang patung naga. Nah, di tempat ini ada gerbang Dewi Kuam Yin yang menghadap laut. Patung Dewi Kuam Yin ini memiliki tinggi 20 meter yang di kanan kirinya dijaga oleh dua penjaga, Sanan dan Tongnu serta keempat Maharaja Langit. Nah, katanya sih inspirasi dibangunnya patung ini adalah dari salah satu pekerja kelenteng yang waktu malam hari melihat penampakan wanita menggunakan jubah putih yang dipercayai sebagai Dewi Kuam Yin. Untuk tempat selanjutnya adalah Pagoda Tian Ti. Nah, Pagoda Tian Ti ini menjadi salah satu ikon yang sangat populer bagi wisatawan. Arti Tian Ti sendiri yaitu langit bumi atau istilah asingnya adalah Skyworld. Nah, Tian Ti ini merupakan duplikat pagoda yang ada di Beijing, China atau yang dikenal dengan Temple of Heaven. Wah, kece banget guys. Jadi buat kalian yang belum sempat ke China, kalian bisa deh ke Kenjeran Park Surabaya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video aku kali ini. Jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Bye-bye!